Sahabat TV Bekas, dari Bukit Komak dikabarkan ratusan umat Katolik turun ke jalan pada Senin 9 September 2024. Mereka berbaris menyusuri jalanan kota, mulai dari orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi balita. Mereka menggelar unjuk rasa syukur dan bahagianya jelang ulang tahun lingkungan Cornelis ke-16 dan mengisi bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional Umat Katolik. Selain itu, pawai ini juga menjadi pembuka Pekan Cornelius yang akan dimeriahkan dengan sejumlah acara dan lomba. Ada sepak bola mini, lomba mewarnai, lari karung, makan kerupuk, lomba baca kitab suci, dan lomba mendaraskan mazmur untuk kategori anak-anak dan remaja. Untuk orang dewasa, Pekan Cornelius juga akan diisi dengan sejumlah lomba seperti lomba main poker, wow, dan main ludo, Harapan dari kami panitia, permudahan kita semua bisa menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan ini secara sportif dalam suasana persaudaraan. Soal juara kita tidak dengar, tetapi mudah-mudahan dengan pertandingan ini kita semakin mengikat rasa persaudaraan di antara kita sebagai satu umat dalam lingkungan satu Cornelius. Semoga acara ini bisa membangun persaudaraan dan kecintaan umat untuk nilai cinta kasih akan Allah, alam, dan sesama umat manusia. TV Bekas berbagi cerita.